Hal tersebut terjadi secara tiba-tiba. Nak, nak, bangun nak. Kamu gak apa-apa? Waduh, kita harus bagaimana, Bu? Pada akhirnya, mereka mengajak Epi ke tempat dukun. Jadi, ada apa dengan anak saya, Mbah? Saya tidak tahu juga sih. Anak kalian menderita penyakit epilepsi. Kijang lewat tuh. Awas, jangan mendekat. Nanti menular. Hati-hati. Ini kesurupan tuh, kesurupan, kesurupan. Ini kesurupan tuh, kesurupan, kesurupan. Teman saya tidak kesurupan atau apapun itu, tapi dia epilepsi. Ayan bukan sih? Jangan sebut epilepsi itu Ayan. Hah? Apa itu epilepsi? Epilepsi adalah penyakit yang menyerang sistem syaraf manusia. Oh, kalau gitu saya minta maaf ya. Epi, kamu gak kenapa-kenapa kan? Bagaimana, Bu? Ada apa dengan anak saya, Mbah? Saya tidak tahu juga sih. Anak kalian menderita penyakit epilepsi. Ayan kamu lagi tuh, dia tuh bro.
kesurupan tuh. Kesurupan, kesurupan. Si Ayan gak mula gitu. Dia tuh bro. Hei, jangan berisik. Belajar yang benar. Menurut kalian itu lucu. Hal yang kalian lakukan itu salah. Obat itu sangat berarti untukku. Ya, jangan dipikirkan terus ya, Epi. Maaf ya, atas perbuatan kita selama ini. Maaf sekali ya, Epi. Kami sangat menyesal. Maaf sekali ya, Epi. Terima kasih banyak ya, semuanya.